Amel Butia sehari-hari ngajar di Polban. Terus ngajar apa? Akuntansi. Akuntansi. Beliau pengurus operasi Puspoktid. Puspoktid tempatnya di Cigadu, pusat operasi. Jadi kok Puspoktid itu anggotanya koperasi-koperasi. Ada 88 yang saya tahu. 89. Kita juga bisa gabung nanti. Jadi ada primer, kalau koperasi primer anggotanya itu orang tua. Jadi kalau sekunder anggotanya itu adalah koperasi-koperasi bergabung. Puspoktid. Mau bahasa Inggrisnya Credit Union itu ya, nggak mau berubah nama. Basisnya itu di mana-mana si gereja itu ya. Yang maju itu di Pontianak, pusat koperasi kredit dan Kantipo, terus Pancur Kasih, terus 10 besar koperasi. Karena mereka anggotanya itu ada ratusan ribu orang, 150 orang. Gitu ya. Jadi itu ya, ya. Dan basisnya Katolik, gereja. Dan kita harus belajar dari mereka cara kerja mereka, militan, disiplin, tepat waktu dan sebagainya. Ya kalau mau baca seperti itu, mau koperasi, mau pemerintahan, mau organisasi korporasi, ya seperti itu kan. Apalagi zaman sekarang. Bu Foni sehari-hari ngajar di Universitas Bandung Raya, pertanian juga ya. Terus Ibu kasih teh. Terus Bu Foni teh IPMI, Ikatan Pengusaha Mesin dan Indonesia Ketua Jawa Barat. Ini Bu. Assalamualaikum. Hey, Bu. Salam, Bu. Buci. Terus Pak Dito. Dulu yang lulusnya IT-nya itu kan. Terus sekarang bertobat, keluar. Nah, keluar punya perusahaan sendiri. Nanti tadi saya, tadi ada cerita-cerita database ya, nanti bantuin kita. Tadi itu sekarang punya perusahaan lagi mengurus science database. Jadi arahnya ke depan itu tentang apa? Tentang kira big data. Big data di dalamnya ada science data. Saya belajar dulu sebutin data, kalau dulu data itu struktural. Ada field-field sekarang itu data yang struktural harus dianalisis dan itu kemampuannya juga harus belajar metodologi S1 data science. Terus Pak EF juga suka ngandungin pertanian. Pokoknya menayang mah pasti hadir lah. Pak EF dari ITB Fisika ya. ITB terus ngurus pertanian, mau hubungan apa? Ada. Terus bikers, muslim bikers. Udah pernah bikin apa sih? Kita bikin nanti di launching. Baik, aku buat tanggapan ini. Di lompat ada 200 yang mau ngumpulin KTP. Aku udah berapa? 60. Baik, kalau kau pas baik kan masih. Kalau baik terus pernah tutup, ya jadi bikin apa sih? Lupa kan? Kalau harus mah ada sini kan? Ada sih udah. Tapi belum jalan. Apa mas? Saya mau buat branding yang aku. Buat branding yang aku. Mereka harus, ya sudah, saya harus mereka nyari orang yang ngejalanin. Mereka orangnya banyak-banyak. Mereka mau main-main ke Amerika 2 minggu, sewa motor, jalan-jalan habis itu. Nah itu benar-benar serius, tapi saya butuh. Mereka butuh yang ngejalaninnya. Kalau kita punya aplikasinya, terus mereka harus setelah itu. Itu terus Pak Ade dari Hitmi Kindo. Bu Isya apa namanya? Tulisan apa tulisan? Oke, kamu Pak Ade, ibu-ibu Bu Sumi, ini dosen juga kan? Dosen legal di Politeknik Bandung. Pengurus koperasi juga? Sekarang udah ya. Bu Foni teh. Ini CH dulu kan? Saya nama Bu Foni. Bu Foni juga ya? IPMI. Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Bu Uci
next day-nya mereka mau bantu. Terus ini yang saya tahu ini Pak, pom bensin sama LPG sama apa, karena pernah kita ada yang nawarin itu grupnya Indo Mobil apa di Purwakarta. Asalnya kan itu sih. Kayak apa maksudnya? Kalau kita punya lahan, mereka mau bantu untuk kerjasama. Ada pom bensinnya, terus nanti ada matnya, matnya itu spare motor atau mobil kayak gitu. Dan Kak Asep ketemu sama saya, ya kita nanti ketemu aja dengan mereka punya dana ini, sama satu lagi pasti ya. Terus satu lagi mau bikin koperasi. Bu Lisda, Bu Linda, Bu Yulis, Bu Yulis, maaf ya Bu ya, Bu Yulima, Bu Pak Hermawan Kertajaya. Terus kerjasama dengan kementerian, karena Pak Hermawan itu salah satu staf khususnya dari Kementerian Koperasi. Nah, dibentuklah ICSD. Nah, kita juga di sini nawarin, kita sudah ada ABCGM. Kalau ICSD itu 4 pilar tanpa media. Dan mereka ini tempat yang bergengsi juga kan buat para riset perguruan tinggi. Dari Unpar yang namanya, itu mereka mau mengeluarkan hasil riset yang disebut dengan GEM. Global Entrepreneurship Marketing Monitor. Jadi juga tidak. Nanti saya minta WhatsApp-nya, nanti saya kirim beberapa file yang pasti diperlukan. Nah kayak GEM, saya baca cerita saja. Itu orang dari sekian satu yang sisanya juga itu pada negara pelatih sini. Belum nasabri. Kenapa kok berbisnis itu bisa jadi pilihan terakhir, nggak ada pilihan lain. Nggak ada bisa jadi pekerja, bisa jadi karyawan, dan pekerja berbisnis. Artinya apa? Di kita itu yang tulang punggungnya ekonomi Indonesia, Jawa Barat, itu adalah para berbisnis. Dan 98% adalah mikro. Tukang Gojek, PKL, tukang Rupiah Kaklima, BKL. Mereka mah tidak dibantu aja enggak survei. Apalagi kalau kita di antara ini ambil cek itu bisa bantu perkembangan kita bisa luar biasa. Nah niatnya kita seperti itu. Awalnya kita hanya diskusi, perkembangan berikutnya kita sudah mau disudah ya. Dan mau disudah kita punya agenda kerja mereka naik ke skema. Naik ke kelas itu yang tadi kalau kita mencetak 100.000 kita bisa baru kita selesai. Jadi ibaratnya nanam pohon, kalau udah nanam pohon, perkembangan berikutnya siapa yang menjamin pohon itu tumbuh subur? Karena harus dirawat, harus disiram, dipupuk, kalau kita bikin pagar, kalau kita sewa satpam untuk menungguin, dan itu terus. Pas itu nggak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri waktu itu. Kita harus ada kerjasama di antara kita. Kita ternyata bisa. Kaitan dengan pamer, terus Bu Meta, Bu. Dia juga nanti kita bikin LDP lembaga LDP juga menghasilkan uang kan ya, kita ngumpulin orang dilatih kita bisa, kalau LSP lebih susah karena setiap berapa bulan kita harus dievaluasi karena standarnya harus berkembang ya. Terima kasih kepada rekan-rekan, ini bagian dari kalau Pak Gubernur sendiri namanya mengistilahkan namanya dynamic government. Government yang dinamis. Government dinamis itu government yang tidak bekerja sendiri lagi. Harus ada komponen LBCGM, karena sumber daya terbatas. Misalnya kalau di mana udah biasa. Ya ada masalah dengan keinginan Pak Gubernur untuk membentuk itu udah biasa. Kan dulu udah terbiasa di Bapeda. Dulu saya di Bapeda 18 tahun. Kita bikin mengawali dengan namanya partisipatori. Tapi masih
Dan rekan-rekan itu dari bidang usaha kecil, Pak Ben, sudah belum? Baik, terima kasih Pak Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian. Kami di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, tahun depan itu ada kegiatan UKM kelas. Nah, kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Mer. Kelihatannya memang kalau digarap oleh dinas sendiri, kita sumber dayanya ya akan kewalahan. Nah, kita melihat bagaimana ABCGM mendirikan satu kelas-kelas untuk melatih para pelaku UMKM menjadi naik kelas. Nah, kelihatannya pendekatan seperti itu. Hari sudah ngobrol dengan Pak Amir. Nah, kalaupun ini dilakukan secara manual seperti apa WUB, Pak. WUB nanti takutnya ada pertanyaan dari Dewan. Apa bedanya requirement kegiatan antara naik kelas dengan WUB ini, apa bedanya seperti itu? Nah, kami dengan Pak Amir kemarin berbincang-bincang, ternyata melalui pola pembinaan yang dilakukan oleh ABCGM ini, saya kira lebih akan lebih efektif, Pak. Tapi kendalanya, untuk saya kemarin saya pilih dua, kebetulan Pak Kadis yang merekomendasikan dan sangat membantu sekali. Terima kasih Pak Kadis. Tinggal kita membentuk ABCGM di kabupaten kota. Kenapa? Kalau kita lihat rekrutmen, spot rekrutmennya ya, kita tidak ingin para pelaku yang bebas dalam artian terjun bebas para pelaku UMKM. Tapi mereka adalah binaan-binaan, nantinya bisa binaan-binaan daripada anggota BCM dari sini. Binaan misalkan komunitas sudah ada, kemudian binaan dari PKBL tadi sudah ada. Jadi tidak mentah lagi adalah seperti itu. Nah, kemudian dalam pelatihannya juga kita mengadopsi, mungkin menyempurnakan nanti ya, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di ABCGM naik kelas, yaitu pelatihan secara online gitu. Kemudian ada pertemuan, workshop, kemudian ada visit ke UKM yang sudah memang sudah bagus gitu. Nah, tinggal mungkin yang menjadi kendaraannya dalam tanda kutip Pak Anies, mungkin pembentukan ABCGM ini. Dan mungkin ini ada sangat membantu kami di dunia sekolah. Ya, harus. Kepala dinas sudah bapak. Jadi mudah-mudahan seperti ini. Pada tahun depan ada pertemuan beberapa kali. Disiapin dengan. Jadi pembentukannya mungkin diharapkan seperti ICBSU. Sampai cek itu data semua. Harus orang yang bukan ahli dalam artian mereka sudah sertifikat dan sudah pengusaha lah seperti itu, supaya mengeluarkan apa yang dia punya seperti itu. Itu mungkin Pak dari saya kasih. Terima kasih Pak Rudi, Pak Dikdik, Pak Nawi, Pak Cebol juga hadir dari Samudra dan rekan-rekan sekalian. Sekali lagi atas nama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Kamer, saya alhamdulillah ya kita bisa mewujudkan sesuatu yang insya Allah Pak banyak. Rekan-rekan terima kasih, rekan-rekan Pak Rudi dan Pak Sepul dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita menurut saya ini perkembangan luar biasa untuk dinas kita dan ini semua juga kita dapat ilmu, dapat teman, dapat rezeki lah hasilnya, dapat banyak hal yang kita bisa kerjakan, termasuk juga kita bisa sedikit pun kita bisa membantu banyak orang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang selama ini. Saya juga sering bercanda, sering ngeri di grup di mana-mana itu ya. Saya kepala dinas cuma kerupuk lah, makanya. Apa yang kepala dinas cuma kerupuk ini? Cetel. Kepala anak saya nggak cipil, cuma kerupuk. 1 juta lebih kerupuk satu malam. Terima kasih. Yang penting kita bisa bersama-sama berkumpul silaturahim untuk program. Dari malam saya udah lapar terus. Terima kasih. Wabillahi taufik. Assalamualaikum.